الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. InsyaAllah kita sambung perbincangan hadis yang kedua dalam bab al-ikhlas daripada kitab Riyadhus Salihin. Tak banyak bab ikhlas ni, ada sebelah hari ni kita ambil hari ni boleh? Daripada Sayyidina Aisyah Bismillahirrahmanirrahim wa alihi wa rahmatullahi ta'ala alaihi wa ta'ala alaihi wa rahmatullahi berkata Syekh Abu Zakaria yang bersyaraf Imam Nawawi rahimahullah, Aisyah binti Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada pasukan tentera hendak menghancurkan Ka'bah. Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai Ummul Mukminin, iaitu ibu segala orang yang beriman. Kenapa dikenal sebagai Ummul Mukminin? Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana ta'zim, kerana penghormatan kepada ini sebagai isteri Nabi. Yang kedua, kerana pengharaman nikah, kerana diharamkan dinikahi oleh seseorang selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dia kena nama isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua perkara itu saja. Tapi boleh tu tak boleh. Hukum walaupun kita panggil ibu orang yang beriman, tapi orang-orang umi bersama tetap bermuamalah dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, seolah-olah wanita lain lah kena berhijab, tak boleh bersentuhan dan sebagainya. Baik, Aisyah radhiyallahu ta'ala dikenal sebagai As-Siddiqah. Ayah dia Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah As-Siddiqah, orang yang sangat-sangat membenarkan, orang yang sangat-sangat jujur. Kerana peristiwa Al-Ifki, kerana peristiwa Al-Ifki. Apa dia peristiwa Al-Ifki? Kena fitnah. Dengan siapa kena fitnah? Masa dia tertinggal, dia tertinggal dalam satu pemusafiran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi seorang sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan ni dia ambil Sayyidina Aisyah, dia letak atas Hawjaj, dia letak atas pelan itu. Tanpa menoleh dia bawa Sayyidina Aisyah. Sampai saat dia kata buka, orang pun tengok. Wahai Sri Nabi SAW bawa apa nama malam-malam balik ke Madinah tengah malam. So kalau kita dalam syarikat pun besar, kita lagi kepada Nabi SAW. Jadi semua cakap tentang perkara itu. Para sahabat terbagi berdua. Ini sebelum turun ayat Allah SWT membebaskan Sayyidina Aisyah daripada kesalahan itu. Sahabat pesan dulu. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Ali. Dia kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kata kepada engkau. Ketika Sayyidina Ali, Allah SWT, kumpang dengan Ali. Kau jelek. Tapi sini Ali pun pernah kan, kau sini itu seolah-olah betul. Bukan jalan sama saya Ali. Seolah betul. So, lagi kepada seolah lagi Ambar bin Yasir. Dia kata, wahai Ambar, kau pernah kepada dia Rasulullah, dia kata, kau sabar lah. Dia kata, akan keluar. Ketika itu, telah berlaku embargo terhadap
7 dnia w miesiącu. I pani, która była w Wielkiej Sejmie Chłopaka, ona tam czekała. Ona była podobna okręga, gdy oni ułożyła cud i pół roku w jej życiu. Sejmy na górę, gdzie ja Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Nur, ayat yang ke-11 hingga ayat ke-18, barulah apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, Rasulullah apa kira? Ketika sebelum ayat itu Rasulullah ni bagaimana? Adakah Rasulullah berjari atau sebenarnya Rasulullah tertekan dengan pandangan-pandangan orang sekeliling? Dan si Rasulullah tak ada nak bersih-bersih ni. Sebab itu disuruh tak ada syak pergi balik ke keluarga ni. Ya, itu lebih zahir dalam kebanyakan kita sirah dalam Al-Hikul Maktub Al-Qarfu ni bukan dia berdua. Bukan yang Rasulullah cari ke dalam zahir. Rasulullah tak ada syak ni orang yang baik, orang jujur. Tapi kerana terlalu banyak berita-berita fitnah dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Turun di ayat itu Rasulullah panggil tiga kepala kepala yang menyebarkan berita. Sebabnya bila Safwan dan Sayyidina Aisyah masuk ke kota, orang kita bila kita sanggup, kita suka diam sudah lah. Ya, kita kita diam sudah. Tapi tiga orang ni dah, tiga orang ni pergi pintu ke pintu, dia kata, oh, Syah balik ke lima, Syah balik ke lima. Habis satu hari dah. Jadi mereka ni digunakan hadul qalah. Dia kena sepatah kau menang. Ya, kerana duduk orang berzina. Ya, duduk berzina. Kecuali Abdullah bin Ubay. Oh ya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul kepala yang mati itu dia tak kena. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dia tak hukum dia? Ya, tadilah saya saya juga ada para ulama antara kerana pengaruh di sebelum Rasul. Memang kebanyakan hukum-hukumnya kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada orang lain, dia tinggal orang munafik. Bukan kerana apa nama terlepas dari hukuman tak. Cuma tahu mereka ni ada orang yang memang kalau dihukum saya pun apa nama mereka ni memang sudah tak beriman kepada Allah Rasul. Ya, jadi dia tidak memberi bekas. Baik. Macam kes yang kena tinggal perang tabuk. Perang tabuk ni berlaku pada musim panas. Buah kurma tengah lebat masak. Jadi orang muka munafik pun tengok, oh, buah kurma lebat buat apa, aku nak pergi jalan jauh-jauh susah-susah. Bersiap makanan sebulan, kena siap makanan nak pergi berjuang, nak ada keluarga lagi ke rumah, nak pergi berperang pula, menggandaikan nyawa, menggandaikan harta. Buah pula tengah masak. Baik aku makan, baik aku jual hasil dan sebagainya. Jadi orang Nabi tak pergi. Tapi yang kena hukum tiga orang je. Yang kena hukum tiga orang je. Ka'ab bin Malik, Umamah, seorang lagi. Siapa ingat? Ada tiga orang. Tiga orang tu dikenakan hukum orang lain. Dia biar begitu sahaja. Sedangkan sebenarnya kalau ada hukum, kau lah semua. Sehingga mereka ni dipulaukan berpuluh-puluh hari. Punyalah kejam. Dia nak cakap dengan orang tak nak layan, dia bagi salam, orang tak jawab salam. Di kalangan orang Islam ketika itu. Baik. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia ketika mana Rasulullah meninggal dunia umur dia 18 tahun. Muda lagi 18 tahun. Dia hidup selepas Nabi meninggal 40 tahun. Mesti lebih lama hidup dia tanpa suami berbanding ada suami. Sayyidina Aisyah. Dia meninggal sanah 57. Berapa tu?
sanatu sab'in wa khamsina. Berapa tu? 57. Sab'un tujuh khamsuna. Tapi khamsina 50. 57. Baik. Ni antara orang yang banyak diriwayatkan hadis daripada dia, iaitu berjumlah 2210. 2210. Banyak lah. Sahabat tadi Sayyidina Umar berapa? 500 lebih. Dia 2000 lebih. Hebat dia lagi Sayyidina Umar. Dia lagi banyak mengajar hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Baik, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi lupa dah sebut. Dalam sanad, kalau kita jumpa dalam sanad tu disebut aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih kuat daripada hanya menggunakan daripada. Dia lebih kuat daripada hanya menggunakan daripada. Kan bisa kita dengar daripada Sayyidina Anas, daripada Abdullah bin Umar, daripada Sayyidina Aisyah. Kalau perawi itu disebut aku mendengar daripada, dia tak bukan sekadar daripada, dia menandakan hadis itu lebih kuat. Dia nak menguatkan syarat hadis itu lebih kuat. Dengan syarat perawi itu kena sikah. Sikah tadi kita sebut tadi, perawi itu mestilah orang yang memang dah taat lah. Macam Sayyidina Aisyah tu settle lah, nak sikah lah tu. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Berbeza dengan orang yang hanya sebut daripada sikit-sikit, boleh jadi tak dengar. Entah dia dengar daripada jemaah masjid mana, dia pun kata daripada sipulan. Ya, zaman sekarang dia dengar daripada YouTube je. Dia kata ustaz dia sebut gitu. Mana dengar? Daripada YouTube. Betul jugalah daripada ustaz tu. Tapi ada perantara. Ya. Hadisnya berbunyi, ada sepasukan tentera hendak menghancurkan Kaabah. Yang Zujayshun Al-Kaabah. Siapakah orang yang nak menghancurkan Kaabah ini? Dalam sejarah yang kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abraha daripada Son'a, daripada Yaman nak pergi menghancurkan Kaabah. Jadi para ulama berbincang tentang masalah ini. Bila berlaku serangan ataupun orang nak menyerang Kaabah ini, ataupun hanya sekadar cerita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbahagi kepada tiga pandangan. Pandangan yang pertama menyebut bahawasanya golongan yang nak menjelang Kaabah ini adalah apa nama peristiwa yang berlaku sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tetapi bukan Abraha. Dia berlaku pada zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Pandangan yang kedua menyatakan itu adalah Abraha. Tapi Abraha lebih sahih ceritanya dia dihukum dengan ababil, burung-burung kecil yang membawa batu api neraka. Yang ketiga, belum berlaku lagi. Peristiwa ini belum berlaku. Peristiwa ini belum berlaku. Dan dikatakan juga ini hanyalah satu, orang kata apa, perumpamaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu agak lemah. Sebab Nabi telah menyebut yang Zujayshun Al-Kaabah, akan ada orang yang akan menjaga Kaabah. Akan ada orang yang akan menjaga Kaabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ala kulli hal, benda itu tak penting. Sebab kita nak tahu apa yang terjadi pada dia dan apa hukum yang nak dinyatakan dalam hadis itu. Kemudian apabila mereka tiba di satu tanah lapang, fa idza kanu bi baida min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan ke dalam tanah
dari barisan pertama sampai barisan akhir. Maksudnya apa? Seolah-olah tanah tu, tanah utuh dan sebagainya, semua hilang. Tapi Sayyidina Aisyah, dia cerdik. Ya, mana kena dengar cerita tu. Ada cerita ya, mungkin tanya soalan lain. Saya kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kata Rasulullah, macam mana boleh semua sekali terbenam? Kalau dilalu tu kat tempat yang ramai orang, kata habis lah semua orang-orang terbenam. Tak zalim ke Allah? No. Macam mana dengan orang terbenam sekali? Lalu kata Nabi SAW, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Ya, semuanya dibenamkan dari barisan pertama sampai barisan yang terakhir. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Mereka menerima balasan mengikut niat masing-masing. Kalau hadis yang pertama tadi cerita tentang amal soleh, hijrah, maka hadis yang kedua kontra ni, itu perbuatan jahat. Orang mari nak nyerang Kaabah ni, jahat semua ni, mari nyerang Kaabah. Kalau mencuri ke apa yang lagi, dia pun nak menyerang Kaabah. Lalu tengah-tengah jalan tu, Allah Ta'ala benamkan mereka sebagai hukuman kat atas mereka. Tapi of course, mesti ada orang-orang lain yang tak terlibat, terbenaskan. Macam apa nama, contohnya bala bencana pada hari. Kita nak kata apa nama, kadang-kadang kan orang kita bila ada bala bencana kat satu-satu tempat, oh ni sebab orang zalim ni, sebab maksiat ni, sebab macam-macam kita nak kata. Kata Nabi SAW, yub'asuna ala niyyatihim, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Boleh jadi dia tak ada, dia bukan dalam golongan itu. Dia bukan dalam golongan itu. Jadi takkan kita nak hukum dia sama-sama dengan orang buat jahat tu? Tak, kata Nabi SAW, mereka ni akan dibangunkan berdasarkan niat mereka itu masing-masing. Iaitu walaupun mereka dihukum sekali dengan orang yang jahat, tetapi tak dikira perbuatan jahat tersebut kerana niat mereka tidak ada. Niat buat jahat itu tak ada. Tapi macam mana kita nak jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Allah kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ayat ke-25 surah Al-Anfal. Allah kata jangan kamu takutlah daripada berbuat dosa nanti akan timbul bala bencana yang hanya bukan akan hanya menimpa orang zalim, tetapi akan menimpa kamu sekali. Maksudnya apa? Supaya kita menegah orang zalim tu daripada buat jahat. Supaya kita menegah maksiat tu. Itu alasannya. Tapi macam mana kita nak harmonikan dengan hadis ni? Hadis ni kata Nabi SAW, yub'asuna ala niyyatihim. Ada pertentangan tak antara dua nas tu? Satu, Allah Ta'ala kata wattaqu fitnatan, jangan kamu dekat tempat-tempat jahat. Berhati-hati daripada duduk dengan orang jahat ataupun apa nama, tempat orang buat maksiat, nanti datang bala bencana. Yang kedua hadis ni, ada kata Nabi SAW, walaupun tempat jahat tu di apa nama, dihancurkan oleh hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tak semua orang sama, berbeza berdasarkan niat masing-masing. Seolah-olah ada pertentangan, tetapi tidak ada sebenarnya. Itu kalau kebetulan orang-orang yang baik berada di tempat yang jahat, inilah dalilnya, iaitu Allah Ta'ala tak menghukum dia, tapi akan dikira berdasarkan niat dia. Larangan pergi ke tempat-tempat maksiat dan juga tempat azab ni dilarang oleh Nabi SAW. Kita melangkahkan kaki pergi ke tempat maksiat, tapi katakanlah kita pergi juga, kita nak pergi melancong,
nak pergi ke tempat-tempat pelancongan. Tempat pelancongan ada tempat yang boleh, ada tempat tak boleh. Ada tempat yang kadang-kadang ada bar, ada orang, ada main judi, ada disco, park pula mana sebagainya. Kita tidur hotel situ, dekat berdekatan situ, kan? Tiba-tiba dengan kuasa Allah Ta'ala turun pada bencana di kawasan tu, kena ke kita sekali, ha? Maka kita mati sekali dengan orang jahat, ha? Takkan kita bosok Al-Fatimah juga? Tak, ha? Yubaksuna alani hati. Tetapi sebelum daripada itu, kita kena berhati-hati, ha? Rasulullah SAW dah pesan, Allah Ta'ala dah beritahu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dalam ketika Nabi SAW pergi ke peperangan Tabuk, pergi ke perang Tabuk, Nabi lalu lawan mati, tempat yang Nabi tak, bukan lawan mati, perkampungan kaum Samud, disebut hari ini dengan Madain Salih, dekat Arab Saudi tu sempat Madain Salih. Apa terjadi kepada kaum Samud? Akhazathum rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Dia dihapuskan dengan jeritan yang berlangit. Allah Ta'ala menutup bumi, tetapi ada satu jeritan kau kuat berlangit berlimpangan mati. Fa asbahu fi darihim jasimin. Mayat berlimpangan di rumah-rumah mereka. Tapi tinggalan dia ada. Tinggalan dia ada, rumah-rumah yang kawasan dia ada. Jadi hari ini orang buat tempat pelancongan. Orang buat tempat pelancongan. Jadi bila lalu kawasan tu, Nabi SAW kata jangan minum air di kawasan tu, jangan berlama-lama di kawasan tu. Kalau terdesak sangat nak minum air, ambil setapak minum cukup, dah pergi berlalu. Jangan pergi menikmati keindahan dia di situ, seolah-olah kita meraihkan azab Allah SWT yang diturunkan di situ, begitulah. Tapi kalau kita pergi ambil pengajaran, kita tengok orang yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala siksa kerana melanggar perintah, maka tidak ada masalah. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dah macam ni kan? Aisyah minta wakal kan? Okey, hadis dia tak ada nombor, dia bukan nombor 2, dia masih lagi dalam nombor 2 tu. Iaitu hadis dari Tina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas kota Mekah dibebaskan. Yang ada adalah jihad dan juga niat. Dengan demikian, apabila saudara sekalian diminta supaya keluar berjihad, maka berangkatlah. Matanya, la hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyatun, wa idza istunfirtum fanfiru. Tidak ada lagi ibadah ataupun peristiwa hijrah selepas daripada terbebasnya kota Mekah. Iaitu pada bulan, pada tahun bila kota Mekah? 31 Ogos. 8 Hijrah, pada bulan Ramadan. Terbukanya Fathu Makkah, berlakunya Fathu Makkah. Baik. Jadi kata Nabi, lah hijrah, tidak ada lagi hijrah. Para ulama berbincang tentang hijrah ini. Apa makna hijrah? Ada dua makna hijrah. Yang pertama makna secara khusus, iaitu peristiwa hijrah Nabi itulah, daripada Fathu Makkah ke Fathu Madinah. Yang kedua adalah hijrah berpindah daripada Darul Kufri kepada Darul Islam. Kewajipan berpindah daripada negara yang kufur kepada negara Islam. Baik. Jadi mana satu yang dinafikan oleh Nabi SAW, yang khusus, bukan itu. Maksudnya tidak ada lagi hijrah selepas daripada ini, dari Mekah ke Madinah. Bukannya hukum hijrah itu terhapus, tak.
Maksudnya kan sebelum tu sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah tu berterusan. Sebab Madinah tu darul Islam, negara Islam. Mekah ni pula darul kufur, negeri kufur yang memerangi agama Islam. Maka orang dalam masuk Islam kat Mekah diwajibkan berhijrah ke Madinah. Jadi bila berlaku Fathu Makkah, Makkah sudah menjadi darul Islam, kata Nabi, la hijrata ba'da al-fath. Itu konteks hadis tersebut. Jangan kita faham ke tak ada lagi amalan hijrah, tutup tak. Eh, bahkan secara ijma' daripada kalangan fuqaha bahawasanya hijrah masih berlaku, bahkan dalam fiqh siyasah syariah wajib berhijrah daripada darul kufri kepada darul Islam, daripada negara kufur kepada negara Islam. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, la tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar, tidak terputus hijrah itu selama mana masih diperangi orang yang kafir. Tapi zaman sekarang, mana kita nak letak hukum hijrah? Mana kita nak meletak hukum hijrah? Zaman sekarang dia terbalik. Orang yang duduk negara Islam berpindah ke negara non-Muslim. Jadi adakah salah? Adakah benda itu salah? Adakah benda itu satu kesalahan? Ulama-ulama di Arab Saudi mengharamkan benda itu. Dulu orang di Afghanistan dan negara-negara yang terlibat dengan peperangan, diorang ni belajar di Arab Saudi, mereka banyak bertanya kepada masyayikh di Arab Saudi. Dia kata, wahai syekh, dia kata, ni negara ni berlaku perang, fitnah dan sebagainya, kami nak berpindah ke Eropah. Syekh tanya, tak ada negara lain ni, negara Islam. Negara Islam lain tak ada. Bukan tak ada, susah. Bukan tak ada, susah. Susah sebab kami ke? Susah juga dia kata, negara Islam. Mungkin negara Eropah lebih maju. Tapi fatwa di Arab Saudi, kebanyakan ulama Saudi tidak membenarkan berhijrah ke negara-negara kufur. Selama mana masih ada negara Islam, bukan perkara yang dorak. Kadang-kadang di negara dia, syiar agama masih ada, cuma mungkin negara itu mundur, negara itu zalim, pemerintahannya zalim dan sebagainya. Tapi sembahyang jemaah ada, apa nama, baca Quran boleh dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi dia kan nak tahanan kebebasan dan sebagainya, dia pun berhijrah ke negara dan kufur. Negara kufur itu satu masalah. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan darul kufar yang haram kita berpindah adalah darul harb, negara yang memerangi umat Islam. Negara yang memerangi umat Islam, bukan semata-mata negara non-Muslim. Bukan semata-mata negara non-Muslim. Maksudnya hari ini negara kami mana? Ada negara kami yang mengirim mereka Israel, yang memang memusuhi umat Islam. Mereka Israel, Myanmar tu, Myanmar, China contohnya kan, India. India kita tak declare lah, tapi mungkin peristiwa-peristiwa yang bersabit dengan umat Islam tu, kita nampak dia punya stand kan. Walaupun tak ada declaration di negara Harbi, di negara, tapi dia sudah hukumnya begitulah amalan. Begitulah amalan. Negara Harbi. Baik. Sebab itu Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, kerana tak boleh nak ditegakkan syiar di Makkah. Bukan Nabi tak cuba, 10 tahun Nabi cuba. 10 tahun Nabi cuba, tak boleh nak tegak. Maka berhijrah ke Habsyah dan berhijrah ke Madinah. Baik. Hadis yang ketiga. Abu Abdullah, nama sebenarnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, melaporkan
Semasa perang Tabuk, kami berada bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, percayalah di Madinah sana ada beberapa lelaki yang sentiasa ada bersama-sama saudara sekalian, sama ada saudara sedang dalam perjalanan ataupun sedang menyeberangi lembah. Mereka terpaksa tinggal kerana sakit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam rekod yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mereka semua berkongsi pahala dengan kamu semua. Manakala dalam rekod Imam Bukhari, An-Nas radhiyallahu anhu melaporkan, kami kembali dari Perang Tabuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan ada sekumpulan lelaki yang tinggal di Madinah, mereka tidak dapat pergi berperang kerana sakit. Mereka tetap bersama-sama dengan kita walaupun kita melalui gunung ganam ataupun lembah. Baik. Hadiah dulu itu sikit ada, apa nama yang ada adalah jihad dan juga niat. Rasulullah SAW sebut itu, kita tak lupa, kita tak sebut lagi. Nabi menafikan hijrah, tetapi Nabi kata walakin jihadun wa niyatun. Jihad masih berbaki, jihad masih berbaki. Apa maksudnya? Maknanya hukum persyariatan jihad itu masih belum dimasukkan, masih belum dimasukkan persyariatan jihad. Dalam hadis yang lain, antara tanda akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadhtum aznab al-baqar wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata, akan sampai satu zaman yang mana kamu semua meninggalkan jihad. Kamu semua meninggalkan jihad. Apa ada jihad? Kita meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jihad. Nak meletakkan agama Allah melebihi kepentingan lain. Sebelum nak pergi berperang. Bukan jihad semata-mata peperangan sahaja. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman kamu meninggalkan jihad. Dan apabila itu berlaku, sallallahu alaikum zullan, Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kamu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan takkan dicabut kehinaan itu sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu. Dan zaman itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, akanu qalilin, kata, ya Rasulullah, masa tu umat Islam ni sikit ke? Sebab sahabat bila dia dengar kita hina, umat Islam jadi satu bangsa yang hina, sahabat kata, kita ni sedikit ke? Kata-kata, tak. Bal antum kasirun, bahkan kamu sangat banyak seperti buih di lautan. Ya, tetapi menjadi bangsa yang hina. Ya, itu tanda akhir zaman. Umat Islam meninggalkan jihad. Dan juga niat. Niat masih lagi berbaki, hukum niat. Itu dalil ataupun itu hadis yang berkaitan dengan bab inilah. Maksudnya walaupun hijrah dah tak ada, jihad dah tak dapat nak pergi jihad, kita mana ada jihad sabilillah lah sekarang ni. Tak boleh nak pergi. Tetapi masih ada pilihan ketiga, iaitu niat. Iaitu niat. Hijrah tadi kita pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Kita meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam, berkorban, tinggal harta benda dan sebagainya. Berjihad, berkorban harta dan nyawa. Kalau itu pun tak, kalau tak mampu nak pergi buat dua benda tu, niatlah nanti. Kalau niat pun tak ada, lemah sangatlah. Niat nak menuntut ilmu, niat nak pergi berjihad, niat nak pergi membantu saudara-saudara Islam yang lemah. Niat untuk meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tu pun tak ada, sedih sangat. Baik. Hadis yang ketiga daripada Sayyidina Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami. Nama dia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhumah. Dia ni, dia dengan ayah dia dulu sahabat. Bismillah. Dulu sahabat. Kata Jabir bin Abdullah, "Wazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
tis'a ghazawat, tis'a ashrata ghazwah, wa lam ashhad badran wa la uhudan. Dia kata dia berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 peperangan. Tapi dia tak pergi dua perang. Perang Badar, perang Uhud. Perang Badar dan juga perang Uhud. Kenapa dia tak pergi? Dia kena jaga adik-beradik perempuan. Dia ada 11 orang adik-beradik, dia seorang adik lelaki. Jadi yang pergi perang ayah dia. Kemudian bila sampai perang Uhud, ayah dia syahid. Ayah dia meninggal dulu. Ayah dia syahid dalam perang Uhud. Bila balik daripada perang Uhud tu, bawa jenazah ayah dia tu, Nabi sorok daripada dia. Nabi sorok daripada Sayyidina Jabir. Nabi tak bagi tengok jenazah dia. Sebab apa? Tak boleh nak cam. Ya, ayah dia teruk. Ya, ayah dia dibunuh dengan teruk. Ya, dalam peperangan Uhud. Tapi dia minta nak tengok. Dan dia tak menangis. Ya. Dia tak menangis. Dia seorang sahabat yang kecil, ya, umurnya ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi meriwayatkan lebih kurang 1540 hadis. 1540 hadis. Ya. Baik. Baik. Dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 73 Hijrah. Ketika umur dia 94 tahun. 73 Hijrah, umur dia 94 tahun. Sebelum dia meninggal, mata dia buta. Ya, sebelum dia meninggal mata dia buta selama 5 tahun. Kemudian meninggal dunia. Kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Yaitu dalam peperangan Tabuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya. Kata sesungguhnya di Madinah sana ada beberapa orang lelaki yang sentiasa ada bersama-sama saudara sekalian dengan kamu semua ni. Masih ada orang yang bersama-sama dengan kamu. Macam mana? Illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ada beberapa orang lelaki yang menjelaskan, nah, ada beberapa orang lelaki yang sentiasa ada bersama-sama dengan kamu semua, sama ada saudara sedang dalam perjalanan ataupun sedang menyeberangi lembah, mereka terpaksa tinggal kerana sakit. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah berazam. Mereka ni golongan yang disebut bersama dengan orang yang pergi perang. Kenapa Nabi SAW kata mereka bersama-sama dengan kamu? Iaitu mereka berkongsi pahala. Kamu yang pergi perang ni sama dengan pahala orang yang tak pergi perang. Alasannya adalah kerana mereka tu terhalang sebab sakit, sebab cacat, sebab miskin dan sebagainya. Itu sahaja. Kalau tak, mereka akan sampai sini. Ya? Mereka akan sampai sini. Tak terlibat. Kalau tak, mereka akan sampai sama-sama dengan kamu. Contohnya sebagaimana peristiwa sebelum perang Tabuk dalam surah Taubah, eh, ayat yang ke-91 sehingga 93. Ada segolongan orang Arab Badui datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, engkau wajibkan kepada kami berperang. Kami ni unta tak ada, kuda tak ada, alat perang tak ada. Minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dah habis bekal. Sumbangan-sumbangan yang sahabat bagi semua tu semua dah habis.
semangat buat tu headquarter dan sebagainya, semua habis. Apa jawab Nabi SAW? Dia kata, aku minta maaf, aku tak dapat bagi. Apa jadi pada mereka ni? Nangis. Menangis nak ikut. Bukan menangis gembira kena tinggal, menangis nak ikut. Allah Ta'ala kata, wala 'ala alladhina idza ma atawqa li tahmilahum qulta la ajru ma ahmilukum 'alayh tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Bila Rasulullah kata aku tak ada, dia balik ke rumah menangis sepanjang perjalanan sambil Allah Ta'ala kata alla yajidu ma yunfiqun. Mereka menyesal, mereka tak ada benda yang mereka boleh sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menangis. Orang inilah yang kata Rasulullah sama dengan kamu, sama dengan kamu. Orang munafik datang juga jumpa Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah, aku minta maaf. Mesir ni ladang kurma, banyak sangat buah. Kata, kalau aku tak pergi tuai, tak ada orang nak tuai. Eh? Alasan juga tu. Alasan. Eh? Tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biarkan sahaja. Begitu juga dengan orang buta datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum nak ikut bagi berperang, orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni semayang pun diletak tali daripada rumah dia sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dengan tali sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai seruan jihad, dia pun nak pergi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa halang. Ya. Yeah. Kemudian barulah Allah Taala turunkan ayat, "Laisa 'alal du'afa'i wa la 'alal marda wa la 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli." Tak wajib atas orang sakit, atas orang yang lemah, atas orang yang tidak ada bekalan nak pergi berperang untuk tidak ikut pergi berperang, dimaafkan dengan syarat mereka sudah ikhlas. Mereka memang niat nak pergi, tapi memang terhalang, sungguh-sungguh terhalang, bukan alasan yang dicipta-cipta, bukan alasan yang dicipta-cipta untuk menghalang daripada pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala. Pahala yang dikongsi kerana niat. Ya. Hadis ini menafsirkan niat yang bagaimana yang membolehkan kita mendapat pahala amalan tersebut. Iaitu niat yang terhadap kerana uzur, bukan lintasan hati yang kita sebut tadi. Katakanlah kita nak sembahyang duha. Kita nak sembahyang duha. Kita nak sembahyang duha tu tak dapat pahala lagi. Sehinggalah kita memang berniat kepada azam, aku ni lepas pada ni aku nak pergi keluar ambil wuduk. Kita dah ada, kita punya keazaman tu ada, keluar ambil wuduk dan semua, memang aku nak semayang duha, barulah dapat pahala tu. Ya, cuma kalau sekadar lintasan belum. Nanti kita akan cerita peringkat-peringkat lintasan dalam hati tu ada, ada lima. Ya, nak sampai daripada lintasan dalam hati sehinggalah kepada perbuatan, ada lima fasa niat. Ya? Jadi yang dikira adalah niat berserta keazaman yang dikira untuk mendapat pahala. Baik. Manakala dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan, kami kembali dari perang Tabuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Nabi menjelaskan ada sekumpulan lelaki yang tinggal di Madinah. Mereka tidak dapat pergi berperang kerana sakit. Mereka tetap bersama-sama dengan kita walaupun kita melalui gunung-gunung ataupun lembah-lembah. Eh? Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia cerita hadis ini kepada para tabi'in. Kerana tabi'in tanya kenapa dia tidak pergi berperang, peperangan Badar dan juga perang Uhud. Dia pun cerita hadis ni. Kenapa dia tak pergi tadi? Dia kena jaga adik-beradik perempuan dia. Ya?
Berada perahu dia tak dapat pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun kita melalui gunung ganap ataupun lembah, ataupun disebut sebagai syaban wala wadiyah. Kenapa Rasulullah sebut walaupun kita melalui gunung ganap dan lembah? Iaitu perjalanan menuju ataupun balik daripada peperangan itu pun dikira sebagai pahala. Yang pahala asalnya jihad tu, atau dapat pahala. Perjalanan pergi ke sana dikira pahala yang mengikut tabi'. Sebab tu dalam kaedah fiqh ada menyebut al-tabi'u tabi'un ataupun al-wasail laha hukmul maqasid. Perkara yang tidak ada hukum tapi menyampaikan kita kepada sesuatu benda yang ada hukum, dia akan mengambil benda yang ada hukum. Kita nak pergi satu tempat, apa hukum dia? Wajib. Nak pergi sembahyang, sembahyang fardu, wajib. Maka perjalanan pergi ke sembahyang fardu itu wajib. Ambil wudu jadi wajib. Apa hukum asal wudu? Wajib wudu. Sunat. Wudu sunat, wudu tak wajib. Kalau tak, siapa ambil wudu sehari, kenapa wudu? Dosa tak wudu. Tapi kita kata dia wajib kalau nak sembahyang. Kalau nak solat. Dia wajib kalau nak pegang mushaf. Dan sebagainya. Itu dipanggil satu kaedah, al-wasail laha hukmul maqasid. Perkara yang tidak ada hukum, pertengahan dikira berdasarkan kepada apa hukum terakhir yang dia nak capai. Apa hukum terakhir yang dia nak capai. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Abu Yazid, nama sebenarnya Ma'an. Abu Yazid, nama sebenarnya Ma'an bin Yazid bin Akhnas, berkata, ayah saya iaitu Yazid bersedekah beberapa dinar. Wang-wang itu diletakkan di tepi seseorang yang berada di dalam masjid. Kemudian saya datang dan mengambil wang-wang itu. Lalu saya pergi menemui ayah saya dengan membawa wang-wang itu. Kata ayah saya, demi Allah, sedekah itu bukan aku niatkan untuk kamu. Saya kemudiannya pergi jumpa Nabi Muhammad SAW dan melakukan hal itu. Kata beliau, wahai Yazid, kamu mendapat apa yang kamu sudah niatkan. Wahai Ma'an, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, seorang sahabat bernama Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Nama anak ni Yazid, nama dia Ma'an, nama ayah dia Yazid. Bin Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini seorang sahabat ni, kita jangan dengar nama sahabat yang jarang kita dengar nama ni. Bukan dia je sahabat, ayah dia pun sahabat. Ma'an tu sahabat, Yazid tu pun sahabat. Ini mungkin nama yang pelik sikit yang tuan-tuan jangan dengar. Sahabat Ma'an bin Yazid. Bahkan bukan setakat sahabat, ini ahli Badar. Yazid dengan ayah ini adalah ahli Badar, ahli peperangan Badar. Ikut sekali dalam peperangan Badar. Baik. Dia tak banyak menerima hadis daripada Nabi SAW. Ada 5 hadis sahaja. Ada 5 hadis, 5 hadis sahaja. Dan satu-satunya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ada ni, hadis yang dicerita ni. Iaitu diceritakan daripada Yazid, ayah saya Yazid, diceritakan daripada Ma'an, ayah saya Yazid bersedekah beberapa dinar. Dia pergi sedekah beberapa dinar.
Duit-duit itu diletakkan di tepi seseorang yang berada di dalam masjid. Misalnya dia, ayah dia pergi sedekah, siapa-siapa sahaja yang di dalam masjid. Ya? Mari makan ni. Dia ambil, dia pergi, dia ambil duit itu. Dia ambil duit itu. Dia ambil duit, dia pergi bawa kepada ayah dia. Lalu ayah dia berkata, ya Allah, demi Allah, kata, sedekah tu bukan kurnia untukmu. Ma'an bin Yazid, dia pergi ke masjid, dia ambil duit tu. Ayah dia bawa jumpa ayah dia. Dia pun jujur juga, dia bawa balik jumpa ayah dia. Ambil sudah lah. Demi Allah, dia kata, sedekah itu bukan aku niatkan untuk kamu. Lalu gaduh dua orang tu. Pergilah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengandungkan hal itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Yazid, kamu mendapat apa yang kamu sudah niatkan, dan wahai Ma'an, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik. Hari ini pendek ya. Matan bahasa Arab ni suatu hari kana Abi Yazid akhraja dinar yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataytuhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasabtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahu Al-Bukhari. Okay. Sekarang ni ayah dia nak sedekah orang lain, dia tak nak bagi ke anak dia, tapi anak dia yang ambil duit tu. Anak dia yang ambil duit tu beri jumpa dengan Rasulullah SAW. Ayah dia malah dia kata, ya Rasulullah, aku bukan nak bagi ke anak. Anak dia kata, ya Rasulullah, aku nak duit. Rasulullah berkata, laka ma nawaita ya Yazid. Dia kata, kau dapatlah pahala kau niat sedekah tu Yazid, tapi yang risau Kak Ma'an pula, dia kata, kau dapatlah duit tu Ma'an. Maksudnya duit tu duit dia. Siapa suruh pergi letak kat masjid, nak sedekah-sedekah lah betul-betul. Maksudnya, walaupun tujuan akhir yang kita sampai, kita nak buat tu tak sampai, kita nak sedekah. Dalam kes ni kan, kita nak sedekah RM100 ke masjid. Ini sedekah, kita suruh anak kita sedekah. Ya, dia pun ambil RM100, dia pergi kedai. Ya, nah, dia beli macam-macam. RM50 masa tahu masjid. Tak selamat sampai duit sedekah tu. Berlaku korupsi. Ya, ada corruption kat tengah. Jadi Rasulullah kata, pahala tu tak dapat. Pahala sedekah RM100 tu dapat, insyaAllah. Ini macam-macam kan. Kita nak sedekah jauh, kita tengok orang di Syria, orang Palestin dan sebagainya kan. Kemudian ada badan-badan kebajikan. Badan-badan kebajikan, dia ada kos operasi dia. Mungkin daripada 100 yang kita dulu, RM70 itu bergantung pada ketulusan nak satu hal. Jadi mungkin kadang-kadang kita niat sedekah RM100 tapi tak sampai 100, sampai 70 ringgit, sampai 60 ringgit, sampai 50 ringgit. Inilah kes yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun lebih teruk lagi, kita sedekah tak sampai kepada orang tu. Sekatuk patuh tak sampai. Kata Nabi, laka mana waita. Bagimu apa yang kamu telah niatkan. Ini besarnya niat.
Walaupun amalan zahir tersebut tak berlaku. Nah, keuzuran dia apa? Keuzuran dia bukan tadi dalam kes perang tadi, uzur tu daripada pihak kita. Kita sakit, kita apa nama? Kita miskin, tak ada harta, kita tak dapat nak keluar perang. Ini uzur yang bukan daripada pihak kita. Orang lain yang punya pasal menyebabkan sedekah kita tak sampai, menyebabkan ibadah kita tu, menyebabkan ibadah kita tu tak dapat dibuat. Maka tetap juga dapat pahala. Ya. Baik. Kenapa dia ambil duit ayah dia? Eh? Kenapa si Ma'an dia ambil? Bismillah. Ma'an ni dia ambil tu saja-sajalah, dia bukan ada kepentingan apa-apa. Sebenarnya dia bukan nak membatalkan sedekah je dekat dia, dia nak pakai duit dia balik. Walaupun setengah syurah oleh hadis, orang yang mensyarahkan hadis, dia kata walaupun sepatutnya ayah dia lebih mengutamakan anak lah dalam sedekah. Takkanlah bagi duit orang lain, anak sendiri tak ni. Tapi masalahnya bukan tak bagi ke anak, dah bagilah, cuma anak nak lebih macam tu, ya? Nanti kita akan jumpa dalam kisah yang panjang di akhir bab ini, ada satu kisah yang panjang, cerita yang hampir sama. Baik, hadis yang ke 5. Abu Ishaq, nama sebenarnya Malik bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, juga dikenali sebagai Malik bin Buhayr bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Qanat bin Du'ay al-Quraishi al-Zuhri, melaporkan pada tahun haji perpisahan Nabi Muhammad SAW datang menziarahi saya sebab saya sakit waktu itu. Saya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai utusan Allah, lihatlah sendiri penyakit saya ini sudah sampai begini. Saya mempunyai harta dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan sebagai waris saya. Adakah saya dibenarkan bersedekah sebanyak 2/3 harta saya? Alifah ada 2. Nabi Muhammad jawab, tidak dibenarkan. Saya bertanya lagi, sekiranya separuh harta saya? Nabi Muhammad menjawab, tidak dibenarkan juga. Saya bertanya lagi, sekiranya sepertiga bagaimana? Lalu jawab oleh Nabi Muhammad, ya, sepertiga boleh. Sepertiga itu pun sudah banyak, percayalah. Apabila saudara meninggalkan waris saudara dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada saudara meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta bantuan orang lain. Percayalah, bagi setiap nafkah yang saudara niatkan kerana Allah, saudara diberi pahala, termasuk makanan yang saudara berikan kepada isteri saudara. Saya terus bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, katanya, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat-sahabat saya pulang ke Madinah? Nabi Muhammad SAW menjawab, percayalah, saudara tidak ditinggalkan. Saudara melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, dan saudara mendapat tulis buku yang tulis kat buku je, jangan tulis kat barang kali sekarang buku mana dia tak boleh, tak boleh dia tulis kat buku, buku apa mana hidup saudara dan ada golongan yang mendapat bahaya. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka. Janganlah engkau terbalikkan hati mereka. Sungguh yang miskin adalah Sa'ad bin Qawlah. Nabi Muhammad berasa kasihan kepada Sa'ad kerana beliau meninggal dunia di Mekah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Faham hadis ni? Boleh faham? Faham kita miskin. Okay, baik. Hadis daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diberi nama Abu Ishaq, ataupun nama sebenarnya ada dua nama sebenar, satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Malik bin Uhayb. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tu pun sebenarnya adalah gelaran, nama betulnya adalah Malik, Malik bin Uhayb. Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ni jamak kalbun,
jamak kalbun. Apa makna kalbun? Kalbun hati. Kalbun hati. Eh? Apa kalau macam dia mukallibul qulub. Orang mengaji Allah Ta'ala. Nah, kalbun kaf dengan kaf anjing. Kalbun hati. Ya. Ya, selalu orang buat lawak ya kalbi. Nak panggil isteri panggil ya kalbi. Atau ya kalbi ya, wahai buah hati. Wa ya kalbi. Pun boleh. Ya. Kalbun, jawab kalbun. Ya, terkenallah dalam sastra bahasa Arab ni. Nama-nama yang hodoh. Orang Arab dulu sampai jahil yang suka bagi nama hodoh. Suka bagi nama hodoh. Kalbun. Kalbun anjing. Zibun. Serigala. Jerbu'an. Biawak pada pasir. Jerbu'an. Bila orang tanya, kenapa kamu semua suka bagi nama-nama buruk ni? Mereka jawab, anak-anak ni yang kami nama bagi nama buruk-buruk ni adalah untuk musuh-musuh. Pergi perang dengan musuh. Ha? Supaya bila mati pun tak kisah. Hak ni anjing. Hak ni segala tak kisah. Itu orang Arab jahiliah punya kefahaman. Ha? Simple gitu je hidup. Baik. Dia pun bertemu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Murrah. Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab tu sama atuknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qurashi Az-Zuhri. Al-Qurashi Az-Zuhri. Al-Qurashi itu bangsa Quraisy. Kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ni kabilah yang besar. Kabilah yang besar. Dia macam Melayu lah ataupun bumi putera Quraisy. Bawah Quraisy tu ada kabilah-kabilah kecil. Nabi SAW kabilah Banu Hashim. Sa'ab bin Abi Waqqas kabilah Banu Zuhrah. Lepas tu dipanggil Az-Zuhri. Az-Zuhri. Umar Al-Khattab tadi kabilah Banu Adi, Bani Adi. Lepas tu digelar Al-Adawi. Quraisy tu besar. Quraisy tu kecil. Quraisy tu besar. Bawah dia ada kabilah-kabilah kecil. Kabilah-kabilah kecil. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Bismillah. Baik. Dan juga salah seorang daripada sahabat ahli syura yang enam yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar bila meninggal dunia disuruh lantik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila meninggal dunia dibentuk jawatankuasa melantik khalifah. Dibentuk jawatankuasa melantik khalifah. Sayyidina Uthman ni bila meninggal dunia tak sempat melantik siapa-siapa. Meninggal dunia dibunuh dalam rumah sendiri. Sayyidina begitu juga kan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Meninggal dunia dalam peperangan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang banyak melindungi Nabi SAW dalam peperangan sehingga digelar sebagai pemanah yang terkenal. Nabi doa untuk dia, Allahumma saddid rubyata. Sekarang di mana? Mesti tepat. Itu kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Dia meninggal dunia di istananya di Al-Aqiq, satu tempat yang berada di Madinah, di Gabinau Madinah. Kali terakhir dia adalah Gabinau Madinah. Dia meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. 58 Hijrah.
Jadi ketika mana dia sakit ni, dalam hadis ni, dia dah meninggal dunia belum? Belum. Ya? Dia belum meninggal dunia. Tapi kita tengok apa yang berlaku dalam hadis tersebut. Baik. Pada tahun haji perpisahan, yakni Amah Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad datang menziarahi saya. Jarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu dia sakit. Baik. Lalu Rasulullah sendiri berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tuan lihatlah sendiri, qad waja'a qad balagha bi min al-waja'i ma tara. Dia kata aku ni sakit teruk sebagaimana kau lihat. Tetapi aku mempunyai harta dan aku hanya seorang perempuan sebagai ahli waris. Dia pun tanya, adakah aku dibenarkan bersedekah sebanyak 2/3 harta itu kepada orang lain? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak sama sekali. Maksudnya, dia nak pahala lebih. Lihat harta dia banyak. Ahli waris dia seorang, anak perempuan. Mak ayah dah tak ada, adik waris, dia seorang. Kata dia nak sedekah lebih tu. Dia pun tanya, 2/3 aku nak sedekah dengan Rasulullah, aku tak nak bagi ke anak perempuan. 2/3 nak sedekah, 1/3 je aku nak tinggal kepada anak perempuan. Rasulullah tak bagi. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, separuh harta, 1/2 pun tak boleh. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau 1/3, 1/3 boleh. 1/3 pun dah banyak, kata Nabi SAW. Lalu hadis ini menjadi dalil dalam hukum maradul maut, sakit yang membawa mati. Walaupun tak mesti mati, macam kes ini Hasan Amin Waqqas ni tak mati masa ni, tapi sakit itu seolah-olah nak mati, sakit apa? Jadi dalam sakit maradul maut ni, kita tidak dibenarkan untuk menghabiskan harta melebihi 1/3. Dia panggil hukum maradul maut. Dalam hukum maradul maut ni juga, hukum fiqah ni berbeza daripada hukum orang hidup dalam transaksi jual beli. Dia tak boleh berjual beli melebihi 1/3 daripada harta dia. Dia tidak boleh menceraikan isteri dia ketika itu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Banyaklah kias yang berlaku daripada hadis ni. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan, walaupun maradul maut, tapi tak mati lagi. Sakit pun sakit. Tapi kenapa Rasulullah larang daripada guna je duit tu ikut buat suka kita? Tak sedekah semua, sedekah lah semua. Kan ada Allah Ta'ala dan Rasul untuk ahli waris. Rasulullah larang. 2/3 kena tinggal untuk ahli waris. 1/3 pun nak sedekah, 1/3 boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya boleh 1/3. Percayalah apabila saudara meninggalkan waris saudara dalam keadaan kaya raya, saudara itu maksudnya dia bercakap dengan sahabat lah. Dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada saudara meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta bantuan orang lain. Percayalah bagi setiap nafkah yang saudara niatkan kerana Allah, saudara diberi pahala termasuklah makanan yang saudara berikan kepada isteri saudara. Maksudnya Rasulullah nak mengajar kepada Sa'ad, kita selalu nampak sedekah tu pada orang luar, pada orang lain. Sedekah pada orang lain. Kenapa tak tengok ahli keluarga dulu? Kenapa tak tengok ahli keluarga, jiran, tetangga, adik-beradik, saudara mara, sepupu, sepapat? Waktu Nabi pesan, innaka intadara warasataka agniya khairun min antadara wa'alatan yatakaffafun. Sebab ahli keluarga, kalau mu tak ada, siapa lagi dia nak kata harap? Kalau mu ada duit, mu tak ada, siapa lagi dia nak kata harap? Orang lain, orang mu nak sedekah lain tu, mu tak ada, mu ada, ke orang lain boleh sedekah lain. Ya? Jadi pertama, kat ahli keluarga dulu kata Nabi SAW, tu yang pertama. Yang kedua, dia menolak anggapan bahawasanya
bersedekah kepada ahli keluarga ni tak ada pahala, ada pahala kurang. Rasulullah berkata, hatta makanan yang kau beri kepada isterimu itu, dalam hadis ni disebut hatta ma taj'alu fi imra'ati, hatta makanan, setiap makanan yang kamu suap dalam mulut isteri itu, itulah pahala. Maksudnya sekecil-kecil beri makanan itu berpahala, apatah lagi benda-benda besar yang kamu belanjakan untuk ahli keluarga. Jadi itu keutamaan Rasulullah ajar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Habis isu duit itu. Kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan di Makkah apabila sahabat-sahabat saya pulang ke Madinah? Dalam peristiwa Hajjatul Wada' tu, Sa'ad Abi Waqqas sakit ketika buat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, percayalah saudara tidak akan ditinggalkan. Saudara melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah dan saudara mendapat status yang lebih tinggi. Barangkali sekalipun saudara ditinggalkan, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidup saudara. Dan ada golongan-golongan yang mendapat bahaya. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dengan hijrah mereka. Janganlah engkau terbalikkan hati mereka. Sesungguhnya yang miskin adalah Sa'ad bin Khawlah. Nabi Muhammad berasa kasihan kepada Sa'ad kerana beliau meninggal dunia di Makkah. Direkodkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik. Kemana hadis ini berkaitan dengan dia? Pada sebab pahala bagi kepada ahli keluarga tadi itu. Pahala berbelanja untuk ahli keluarga. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Percayalah, setiap nafkah yang saudara niatkan kerana Allah, saudara diberi pahala. Dalam hadis ni, dia memfokuskan kepada perkara yang kadang-kadang kita mungkin dah biasa buat. Tapi oleh kerana kita dah biasa buat, kita rasa benda tu makin lama makin kecil. Nilai ni makin kecil. Walhal pahala ni besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Lalu Rasulullah semua refresh balik. Refresh balik, tajdid balik, pembahami balik. Benda tu sebenarnya benda yang berpahala. Cuba cek balik dalam kehidupan seharian kita, daripada pagi sampai ke mana. Daripada kita sibuk nak melakukan satu benda yang baru, apa amalan lama yang kita dah buat yang perlu improvise, yang perlu diniatkan kembali untuk mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dah banyak kita buat, tapi kita tak sedar, kita duduk kita duduk cari benda-benda baru dan sebagainya. Mungkin ada benda yang lebih utama untuk kita buat berbanding kita nak buat sesuatu ibadah yang lain. Baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, adakah aku akan ditinggalkan? Maksudnya jinayah ataupun majas kepada matilah. Adakah ya Rasulullah, adakah aku akan sakit aku ini sampailah aku mati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf. Kata, engkau tidak akan ditinggalkan. Maksudnya orang akan tunggu juga dia sembuh balik sekali. Cuma yang tak sempat sembuh dalam Hajjatul Wada' tu, Sa'ad bin Khawlah. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Khawlah. Cuma di sini Rasulullah SAW sebut innaka lan tukhallaf fata'mala amalan tabtaghi biha wajha Allah illa zadta biha darajatan wa rif'ah. Dia kata, kalau kau kena tinggal sekalipun, tadi Rasulullah dah bagi jaminan dah, kau takkan ditinggalkan. Tapi katakan in case kau sakit lama dan sebagainya, kau akan ditinggalkan. Fata'mala amalan tabtaghi biha wajha Allah, maka kau mestilah meneruskan beramal, melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, yang itu akan menaikkan darjat dan juga status. Itu dia punya dalil di dalam bab ni, iaitu saudara melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, niscaya saudara akan mendapat status yang lebih tinggi.
kedua. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi jaminan ke sahabat Abu Bakar. Kalau kamu ni tak ikut kami balik semula ke Madinah, maksudnya dia nak hidup dengan Nabi, nak tinggal dengan Nabi. Jadi kalau terlepas peluang hidup dengan Nabi tu, ugilah sahabat Abu Bakar. Tapi Rasulullah kata tak, kamu tak ugi. Kalau kamu duduk Mekah ni pun, kamu buat amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih tinggi darjah. Maksudnya ukuran afdal ke tak afdal satu amalan tu bukan semata-mata kita tengok size, quantity, jenis amalan, tak. Nak sedekah banyak mana sedekah, tak. Tetapi apa yang ada di sebalik sedekah itu, ya? Semata-mata kerana Allah, 100%, 80%, 50%, itu yang menaikkan darjah dan juga status seseorang. But kadang-kadang di kalangan para ulama ada yang buat ataupun hatta bukan para ulama, orang awam saja buat benda yang sama, suka tolong orang contohnya, tapi setengah orang dia punya pertolongan dia ikhlas. Orang ingat dalam doa, orang ingat dalam hati sampai. Maksudnya Allah Ta'ala beri taufik kepada orang lain untuk ingat dia. Dia suka tolong orang, dia suka sedekah, memudahkan orang seorang. Kadang-kadang orang lain buat juga, suka bersedekah, tapi dia sekadar gitu sahaja. Barangkali kerana kesan niat dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan sama, tapi taufik ataupun Allah Ta'ala memberikan kelebihan dalam hati-hati manusia itu kerana keikhlasan yang ada dalam hati dia. Baik. Hatta yantafi'a bika aqwam wa yadurra bika akhar. Dia kata mendapat status yang lebih tinggi, barangkali sekalipun saudara ditinggalkan, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada saudara dan ada golongan yang mendapat bahaya. Apa maksud di sini? Maksudnya sahabat Abu Waqqas akan hidup lebih panjang, lebih daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sehingga dia ikut pergi berperang. Itu masuk apa nama, ada golongan yang mendapat bahaya tu. Sahabat Abu Waqqas ikut pergi berperang, dia memerangi orang-orang yang musyrik agama Islam. Bahaya tu, bahaya kepada pihak yang diperangi itu. Ada juga pihak yang mendapat manfaat daripada sahabat Abu Waqqas bila dia bercerita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, dapat manfaat. Itu makna perkataan Nabi itu. Jadi dia akan hidup lebih lama sehingga dia bergaul dengan masyarakat, ada yang mendapat manfaat dan ada yang mendapat mudarat. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa supaya sahabat-sahabat mereka ini disempurnakan pahala mereka itu dalam hijrah. Apa maksudnya? Istiqamah dalam agama Islam. Once dah berhijrah daripada agama lain kepada agama Islam, tak mesti akan kekal. Tak mesti akan kekal, boleh jadi tak kekal. Di zaman Nabi SAW ada juga yang masuk Islam, kemudian bila Nabi wafat murtad ramai di zaman Nabi SAW. Itu yang diselesaikan oleh Sayyidina Abu Bakar 3 tahun lebih memerangi mengenai golongan murtad. Dan janganlah kau terbalikkan hati mereka. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Miskin tu, kasihan tu. Nabi Muhammad berasa kasihan kepada Sa'ad kerana beliau meninggal dunia di Makkah. Baik. Hadis yang ke-6. Sa'ad bin Khawlah.
Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal kat mana? Dia sebut tadi kan? Di Al berapa tempat dia tadi? Dekat dengan Madinah. Nama tempat dia? Nama tempat dia tadi? Ya. Ada yang tulis nama tempat, nama tempat dia meninggal. Al-Aqiq. Ha, Wadi Al-Aqiq. Al-Aqiq, Aqiq, nama tempat tu Aqiq. Eh, Batu Aqiq tu. Tempat Al-Aqiq. Baik, ada silah aku. Ha. Hadis nombor 6. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Safar melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, percayalah, Allah tidak memandang tubuh saudara-saudara, tidak juga paras rupa saudara-saudara, tetapi Allah memandang hati dan amalan saudara-saudara. Ayat Imam Muslim. Baik. Baik, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu digelar sebagai Abu Hurairah, bapa kucing. Orang lain ayah, ayah manusia. Dia seorang ayah kucing. Macam mana boleh dapat gelar Abu Hurairah? Dia letak anak kucing dalam lengan baju dia, letak sini. Dia bawa Rasulullah, nampak Rasulullah bagi dia Abu Hurairah. Dia suka memainkan kucing. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang hidup zuhud kerana nak dekat dengan Nabi SAW. Dia tidak ada pekerjaan tetap. Dia tergolong dari kalangan ahli sufah, tak berkahwin, tak tak ada rumah, tak ada, tak ada. Dia duduk di masjid, kain pagi makan pagi, kain hitam makan petang. Ada makan, makan. Tak ada makan, tak makan. Eh? Itu saja nak Abu Hurairah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Ahli sufah ni kan ramai orang cedera, orang kata ahli sufah ni benda lah, tak kerja semua. Orang yang melihat ahli sufah ni, mereka yang tak kenal pun ahli sufah ni, dia akan kata orang ni orang kaya. Sebab apa? Sebab tak kerja. Sebab tak kerja tapi hidup tak meminta-minta. Ha, kalau tak kerja mengemil semua kata lah. Ni tak kerja tapi hidup dia di masjid. Macam biasa macam orang lain. Ada ada majlis dengan Nabi, dia duduk dengan majlis dengan Nabi SAW. Tak ada majlis, dia duduk beribadah. Apa minta dengan orang tak ada. Tidak sama sekali. Eh? Kaya dia tu. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dusi. Itu nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, yang kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, nama khilaf pada nama Sina Abu Hurairah ni ada 70 pandangan. Letaklah nama dia, ada lah gitu. Eh, Abdul Rahman, Abdullah ada lah. Nama dia sebelum masuk Islam Abdus Syams, Abdul Matahari. Eh, ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman. Hadis ni hadis yang masyhur. Eh? Hadis ni hadis yang masyhur. Sebelum tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia masuk Islam pada Amul Khaybar. Tahun Khaybar. Bila tahun Khaybar? Hijrah tahun ke-8, Khaybar tahun ke-7. Eh? Tahun ke-7. Dan dia adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain mula sama juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk juga dengan Nabi, tapi masing-masinglah ada yang pergi bekerja, ada yang pergi urusan urusan harian, urusan keluarga dan sebagainya. Bukan dia panjang dengan Nabi. Saya Abu Hurairah ni specialnya dia pun panjang duduk dengan Nabi. Di mana ada Nabi kecuali masa Nabi dengan keluarga, di situ dia ada. Ya, itulah kehebatan sendiri nak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jumlah hadis yang diriwayatkan adalah 5,000
374. 5374. Baik. Dikata Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada tubuh saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah Taala tidak melihat kepada tubuh saudara-saudara. Dan juga tidak juga para serupa saudara-saudara, tetapi Allah memandang hati dan amalan saudara-saudara. Dilakukan oleh ahli muslim. Apa makna Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada tubuh saudara-saudara dengan makna itu bukanlah tempat pahala ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tak melihat tu tak ada tiba sekali-kali tahu. Kalau tengok juga semayang pada tutup orang. Kalau tak tengok tak suruh tutup orang. Semayang pada makan lawa. Pakai yang biasa pun kena tutup orang. Semayang kena pakai lawa, kena pakai wangi-wangi dan sebagainya. Ada Allah Ta'ala melihat juga tubuh, tapi bukan pandangan ganjaran atau pandangan pahala pada keramat. Tetapi Allah Ta'ala memandang hati dan juga amalan saudara, iaitu dipanggil sebagai mahallun nazar. Tempat yang Allah Ta'ala melihat itu adalah hati. Dia macam audio. Kalau teli dalam dia dengan hawa selamat. Tapi bila Allah Ta'ala buka di hari akhirat besok, amalan zahir dia lain, dalam hatinya lain, tuan-tuan insyaAllah. Kerana yang dalam hati itu tak nampak dalam muka dunia, itulah yang dipanggil sebagai negeri ujian. Ujian ni dalam hati itu kita tak nampak, tetapi besar peranan dia, tapi kita tak nampak. Peranan dia besar tapi kita tak nampak. Baik. Yang kedua adalah hati menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Taala menerima atau menolak amalan seseorang. Hati menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan menolak amalan seseorang. Barangkali amalan zahir ini sempurna, rukun sempurna, syarat-syarat sah sempurna, bacaan sedap dan sebagainya. Tetapi oleh kerana dalam hati dia ada sesuatu yang ada sifat yang tidak elok, Allah Taala tolak. Barangkali amalan tu lekeh pada pandangan mata manusia. Amalan kecil. Amalan kecil bagi roti ke kucing. Sikit, tapi tak ada orang nampak. Kita pun hanya semata-mata kita kesian ke kucing tu. Bagi. Barangkali hak tu hak panitlah mata Allah SWT berbanding solat kita, puasa kita, sedekah kita dan sebagainya. Maka jangan memperkecilkan walaupun amalan-amalan yang kecil. Baik. Yang ketiga adalah bersangka baik sesama manusia. Barangkali kita menghina seseorang muslim yang berbuat kejahatan. Kita nampak dia buat jahat, kita berasa kita lagi baik pada dia lah. Tapi kaedah hadis ni menyebut sebaliknya. Boleh jadi dia yang buat jahat tu hati dia lebih suci daripada kita. Rupanya kita yang lebih banyak masalah hati berbanding dia. Wallahu'alam. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ibnu Majah. Kita berhenti pada hadis yang ke-7 lah. Hadis yang ke-7. Wallahu'alam wa'alamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawjibuka ma'alamtana farduhu ilayna wa'lajatina ilayya arhamar rahimin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين